champagne dikit. Kenapa? Pakai orange. Orange. Oke. Okay. Pakai headphone. Headphone tunggu nanti orang datang fix your screen, oke? Okay? Sampai loh ya di sini. Yes. Mana cepet, setengah jam. Apa nih apa? Oke guys, akhirnya lo sampai juga nih. Ini kopi O sama ini. Oke guys, akhirnya lo sampai juga nih. Ini kopi O sama ini. Halo guys, kembali lagi di channel Climax. So hari ini gue dan keluarga mau pergi jalan-jalan ke Singapura sama Malaysia. So, gue bakal ke Singapura tuh 1 minggu dan abis itu 5 hari di Malaysia. Nah, flightnya itu jam 11 siang. Jadi bentar lagi, 10 menit lagi lah ya. Si Lau Chan bakal nyampe di sini. And kita udah siap nih guys. Okay guys, let's go. A few minutes later. Okay, so sekarang si Lau Chan udah sampai. Halo. Sini, Lau Chan. Kayaknya lagi tunggu di luar. Tidur di mobil deh. Good morning. Selamat pagi, Lau Chan. Lau Chan, jumpa lagi. OK, 都不停啊. 三个, 老样子. Ayo, Lui. Halo, Lui. Mau kemana nih, Lui? Tadi aku jumpa air besar Papa. OK, it's OK. Alright, let's go, masuk. OK. Gak bisa sendiri? OK, udah bisa sendiri. Ayo, ini siapa? Sampai nih guys. Oke, Lau Chan, sisi. Halo Lui. Kemana nih Lui? Singapura. Singapura. Yeah. Mantap, gila hari ini. Antrenya panjang banget nih. Oke guys, so sekarang kita check-in dulu. Ya. Yeah. Oke guys, so udah selesai check-in nih guys. Oke, so ini tiketnya guys. Cek. Oke. Ini koper baru ya, Lui? Koper baru ya ini, yang baru punya, Lui punya ya? Oke, so hari ini tuh rame banget, guys. Soalnya lagi school holiday nih, semua orang pada keluar negeri jalan-jalan. Tapi untung kita lumayan cepat. Airline lain lebih rame lagi tadi, boleh antri sampai luar. Lui. Mau kemana nih? Di Singapura. Singapura? Oke. Seneng gak? Iya. Oke. Karena nanti mama kasih aku iPad sama kau download game aku, oke? Download game? Oh, iPad. Sebenarnya kita punya, kita dulu dikasih satu iPad sama orang, sama temen gua. Tapi iPadnya itu gak tahu kemana, actually. Jadi ya, si Lu minta mau dibeliin lagi. Eh, mau ngapain lo ya? Chips. Selalu beli chips. Chips. Mama. Mama mana nih? Kamu udah siap buat apa? Kamu mau makan yang Doritos. Doritos mau yang merah ini. Bisa dah. Ayah, benar. Makan sama-sama, please. Makan sama-sama, Papa lagi. Please. Oke, bos, Papa makan satu aja deh. Oke. Papa. Ya. Kamu mau satu. Boleh. Thank you, Louis. Ah. Kemarin? Kamu suka makan ini? Kamu bukannya suka yang itu yang hijau? Iya. Hijau, merah suka-suka? Doritos suka? Laper nggak? Bangun. Okay guys, so basically kali ini kita ke Singapura tuh seminggu. Jadi buat. Doritos. Doritos, oke. Jadi gua mau ada meeting sama apa?
bisnis partner gue di Singapura, mau ngomongin perkembangan untuk tahun-tahun ke depan untuk bisnis kita. Dan sekalian gue bawa satu keluarga semua ke Singapura dari Indonesia, semua anggota ikut. Jadi kali ini rame banget. Nah, habis itu 7 hari kita langsung ke Malaysia, KL. Gua ada ketemu satu sampai dua klien lah juga di sana. Sekalian jalan-jalan di sana. Soalnya nggak pernah ke KL. Dari dulu nggak pernah kepikiran mau jalan-jalan di Malaysia. Tapi kali ini, soalnya kalau school holiday itu cuma 2 minggu. Jadi 2 minggu itu ke Singapura, Malaysia sekalian kerja gitu. Oke guys, saat beli buku. Terus hari ini coba cari buku apa nih. Oke guys, so sekarang karena masih setengah jam baru onboarding. Jadi gua mau ke lounge duduk dulu, sampai dulu. So mau santai-santai dulu, duduk dulu di order. Di sini ada tempat makan juga di lounge-nya. Oke guys, so tadi gua ada ambil makanan, tapi makanannya nggak gitu banyak. Coba kita lihat. Oke, ambil ada mushroom, ada telur, sama ada mie pie satu. Terus di sini lumayan oke juga. Kita lagi tunggu flight nih, di sini santai-santai. Alright guys, so sekarang bentar lagi boarding. So kita sekarang mau ke sana. Let's go. So, sekarang lagi antri. Hi, how are you? Hi. How's it going? Hi, handsome boy. Hi. This way? Yeah. Okay, so thank you. How are you? Hello, so ini teman dulu kita di sini. Okay, Louis, cheers. Cheers. Mantap. Mau champagne dikit. Enak loh. Get orange. Orange. Okay. Mau pakai headphone. Headphone tunggu, nanti orang datang fix your screen, okay? Okay, sekarang makan siang. Ya, ini. Kenapa Louis? Iya, makan dulu. Oke, sudah di ada makan nasi sama rendang. Makanannya enak lah, termasuk yang paling oke. Terus sekarang ada ice cream, ada ini cheese sama fruit. Menurut gua so far makanan ini paling enak sih. Kenyang. Dan sekarang Louis udah ketiduran dia. Many hours later. Okay guys, so udah landing sekarang di Singapura. Akhirnya sampai juga. Okay, sekarang udah keluar dari pesawat. Okay, so kita lagi ambil bagasi sekarang. Okay Louis, thank you Louis. Oke okay guys, so kita sekarang lagi dari Terminal 3 ke Terminal 1. Oke okay guys, udah sampai di Terminal 1. Joe Blooms, ini yang terkenal dengan fountain. Air mancur di sini. Oke, okay. Ramai juga di sini, banyak orang foto-foto. Ramai banget ini. Orang pada foto-foto. Terus sekarang ada apa namanya? Embun. Guys, di sini ada the coffee bean and tea leaf. Kita mau santai dulu di sini. Jadi kita udah beli 3 ice blend coffee sama soy cap. Oke, kita dapat Asi Alfat. Hi, how are you? Sampai lu ya, disini.
Hilton Hotel lobby. Lagi mau check-in. The next morning. Halo guys. Morning guys. So sekarang hari ini hari Senin, jadi gua kemarin itu hari Sabtu malam nyampe di Singapura, dan hari Minggunya most of the days gua stay di hotel, kerja seharian karena banyak banget kerjaan belum selesai di Aussie, jadi gua lanjut kerjaan. Jadi ini temporary office gua di hotel, dan ini kita bisa dari view di Orchard. Dan kali ini kita tinggal di Hilton Orchard. Tempatnya lumayan strategis, jadi kemana-mana deket. Dan kemarin itu hari Minggu, gue ada pergi ke Namki Chicken Rice. Kita ke sana, tapi gue nggak lupa bawa kamera karena buru-buru kemarin. Jadi kita cobain makan-makanannya, chickennya dan lain-lain tuh cukup enak makanannya. Dengar-dengar sih dia katanya sih nomor 1 chicken rice di Singapura, tapi gue nggak tahu sih. Cuman makanannya cukup otentik, enak. Dan hari ini gue pagi udah bangun kerja 4-5 jam. Dan sekarang ini kita mau jalan-jalan di mana ya hari ini? Gue nggak tahu. Jadi kali ini itinerary-nya bini gue dan lain-lain mereka ngatur, gue cuma ikut doang. Ya jadi gue kali ini lebih fokus di kerja. Okay guys, let's go. Mereka udah di bawah. Kita lagi tunggu taksi sekarang. Loe, ngapain ini? Tadi gimana gayanya apa nih? Woi. Okay guys, so sekarang gue lagi on the way ke 3 meals a day. Mau makan, coba makan di sana. Nah itu di Sim Lim Square. Okay guys, ini di Sim Lim Square. Okay guys, ini 3 meals a day. Gila antriannya. Ini cuma order doang di sini nih. Di luar tuh lagi antrian. Ini paling enaknya ini nih. Terkenal. Ini makanannya di sini tuh murah-murah ya, kalau dibanding sama Aussie. Kita dapat tempat juga nih, habis 20 menit kita udah pesen. Ini makanan side dish-nya sama paling terkenal salted egg rice. Oke guys, akhirnya sampai juga nih. Ini kopi O sama ini kita cobain. Ini enak nggak? Oke. Enak. Jadi worth it buat antri di sini. Jadi ini oke makan nih. Sayur-sayur lain juga enak. Brokoli. Hati-hati, Loi. Okay guys, so kita selesai makan semua. Makanannya cukup fantastic dan harganya cukup murah. Di total 11 orang kita makan cuma kayaknya cuma $100 deh. Nah, dibanding sama Aussie itu jauh banget harganya, jauh lebih murah. Dan sekarang kita mau pergi ke Marina Bay Sands. Dari sini kita mau ambil taksi. Okay guys, let's go. Ya. Oh iya, itu ada MRT di sini. Sini taksi. Oke, kita lagi di taxi stand lagi tunggu taksi. Hari ini agak hujan gerimis,